Mah, kayaknya kita butuh marketing perempuan deh, disuruh Maris Motorsport. Gimana, Mah? Gak boleh lah. Kenapa nggak boleh, Mah? Yang gak boleh, kecuali artis. Artis? Oke, Ayah punya artis. Ayah telepon artisnya ya. Mau telepon nama menopo ya. Oke, ini aja. Belum masuk. Ah, halo? Amanda? Apa kabar? Bisa kerja tempat saya ya? Besok datang ke showroom. Boleh tahu, saya ditempatkan kerjanya sebagai apa ya? Amanda besok kerjanya di bagian marketing. Datang aja besok, nanti bebas Amanda mau duduk di mana, di meja saya boleh, di meja tamu boleh, di depan boleh, kanan kiri saya juga boleh. Pokoknya besok datang aja. Oke? Gajinya gampang lah, masalah gaji ya. Nanti kita bicarakan. Salam buat Alun Barak ya. Oke? Saya tunggu lo di showroom. Jangan lupa pakai baju yang seksi. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Aris Motorsport. Selamat hari Senin juga. Oke, ini video kedua yang kita bikin di pagi ini. Nah, kali ini kita mau review motor yang Ninja EV 2017 ini yang tipe ABS. Oke, buat teman-teman yang lagi cari motor, silakan diperhatikan videonya. Ya, ini kita juga ada beberapa motor yang mau kita review, mau kita detailing. Jadi Mas Tori, ada R15, ada Ninja. Di dalam juga masih ada Ninja satu lagi. Dan sekarang kita mau review yang khusus buat yang ini. Oke, ini motor udah menggunakan knalpot Scorpion, slip-on, originalnya ada. Terus sudah menggunakan frame slider, dan ini tipe ABS. Tipe tertinggi di Ninja EV dan livery terakhir di Ninja EV-nya tahun 2017. Habis ini baru keluar all new. Oke, sebelum kita ini kita cek-cek dulu. Oke, kilometernya sudah berjalan 12.000 ongoing. Ya, Mas Tori lihat. Mantap. Untuk body semuanya mulus, tangki mulus, ini mulus semuanya. Sekarang kita mau cek engine. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nyala. Kebetulan ini knalpotnya racing, jadi kita harus tutup dulu ya. Nah, sengaja saya tutup biar kedengaran. Oke, matiin ya. Di komplek bro. Untuk motornya sini tuh bodi mulus, 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 mulus. Ini sudah selesai di detailing sama Mas Tori. Dan alhamdulillah juga ini motor sudah laku ke daerah Kalimantan. Sampit tempatnya. Yang beli namanya Mas Arya. Oke Mas Arya, terima kasih. Kita juga nggak nyangka bakalan dibahas sama Mas Arya. By online aja. Jadi beliau WA sama saya. Kayak WA ya. Nanya, pertanyaan daftar aja. Nanya harga, udah. Harga motor. Terus ongkos kirim ke Sampit. Terus langsung cabut berkas. Dan minta di servis. Dan motor kita mau servis. Jadi sebelum kita kirim, kita servis dulu, kita detailing dulu. Jadi Mas Arya tinggal pakai. Oke. Dan alhamdulillah kita kirim hari ini ke Sampit, Kalimantan Tengah. Terima kasih Mas Arya sudah belanja dari Aris Motorsport. Semoga berkah bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang lain pingin beli di Aris Motorsport seperti Mas Arya dan mas-mas yang lainnya atau abang-abang kita yang lainnya, silakan kontak aja telepon admin kita di Aris Motorsport 1 dan Aris Motorsport 2. Kita bisa bertransaksi lewat WA atau video call, dan kita juga bisa kirim motor ke seluruh Indonesia. Khusus untuk Jawa Barat dan sekitarnya, kita langsung bayar di tempat juga bisa. Kita antar ke rumah, bayar di tempat juga bisa. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya satu, kasih tanda jadi. Kalau nggak kasih tanda jadi, kita nggak yakin mau masuk ke sana gitu. Oke? Tetap ya. Jadi buat teman-teman yang ingin beli di Aris Motorsport, silakan kontak admin kita di Aris Motorsport. Ini salah satu contohnya yang kita kirim ke Kalimantan. Dalam bulan ini dua kali kita kirim ke Kalimantan. Kemarin yang all new KRT kalau nggak salah. Iya, Kalimantan ya. Sampit juga. Ini ke Sampit lagi. Terus kemarin kita kirim ke Jambi. Udah banyak lah seluruh Indonesia ada kita kirim. Ke Forest juga ada pernah. NTT Lombok juga pernah. Sering. Oke, buat teman-teman, jangan ragu, jangan bimbang. Silakan belanja di Aris Motorsport. Yang pasti barangnya kita jamin, kita garansi, nggak usah khawatir. Tinggal telepon, oke, gas.
go. Mau lihat stok yang lain yang mau direview? Bentar lagi. Nah, ini tadi udah ya. Nah, ini di belakang lagi proses Mas Tori, sini Mas Tori. Nah, ini yang baru masuk. Ini mau kita detailing tahun 2014 ya. Terus di dalam ada KRT, ada R15, R25 warna grey gelap ya. Nah, R25 warna grey tahun 2016. Ini sudah di detailing Mas ya? Udah. Ini juga ini belum detailing. Nah, mau proses yang KRT ya, yang KRT-nya belum. Oke? Yang itu udah. Tunggu antrian. Masih banyak di showroom, di luar masih ada berapa yang belum detailing. MDP juga ya? MDP juga masih banyak belum detailing. Ada berapa unit yang masuk kemarin? Ada 6 unit yang masuk pas di hari Sabtu kemarin. 6 unit belum detailing. Dan ini Bang Jago. Nah. Biasa. Oke, ngopi Bang. Udah, sip. Oke, teman-teman. Cukup sekian review singkat kita untuk customer kita yang ada di luar kota. Terima kasih Mas Arya sudah belanja dari Small Spot. Semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bro. Udah nyampe di gudang. Kargonya siap-siap kirim ke Sampit, Kalimantan. Mantap. Ini kru-krunya nih. Hati-hati Bang Jago. Mantap, mancap, mancap. Ih. Motor klimis. Klimis, klimis, klimis. Motornya kita cek lagi tuh. Nah. Ini ya, motornya. Klimis banget. Oke, yang mau seperti ini silakan hubungin Aris Motorsport. Thank you, bro. Ini abang-abangnya nih. Dadah, masih YouTube ini. Siap. Nah, check and recheck sama babangnya. Babang, wede. Kru-kru. Motor ganteng begini nih. Tuh, sampai ke dalam-dalam tuh. Dijilatin itu. Seperti baru ya. Bagus banget, pakai banget ini. Oke, yang ke Jambi udah jalan ya? Udah, Pak. Udah sampai jangan ya? Mungkin masih di jalan. Jalan ya. Jalannya kapan? Sabtu apa kapan? Jambi. Kapan kemarin lo jalannya? Siapa namanya Tong? Udah sekolah belum? Sekolah online. Online sekolahnya. Oh iya. Bilang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aris Motorsport. Aris Motorsport. Oh yes gitu. Thank you ya. Foto dong. Biar masih YouTube ini, masih YouTube. Oke. Okay. Yuk, 1, 2, 3. Siapa yang lagi? Siapa yang belum? Tuh, ayo. Masuk. Ya. 1, 2, 3. Mantap. Makasih ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yes, mantap. Thank you.